Mas, Melody mana ya? Oh, Mbak Melody sedang siap-siap, Pak. Yaudah, kasih ya. Kasih, Pak. Aduh, gimana ini, Teh? Gawat pisan ini, mah. Lihat. Apaan? Itu lihat tuh. Itu teh temennya Gibran dari Malaysia, Kang. Orang Malaysia itu teh enggak kenal sama yang namanya Melody. Gimana tuh, Kang? Kata Kang katanya Melody teh terkenal pisan sama itu. Udah tuh. Kumaha tuh teh? Sok enggak tuh. Bro serius enggak kenal dengan Melody? Iya, saya tak tahu lah, tak pernah dengar nama itu. Tapi saya kan udah 5 tahun tinggalnya di Australia. Saya tak tahu perkembangan lagi di selebriti di Malaysia. Oke. Apa-apa, Bu. Oh, enggak. Untung dia lama di luar negeri. Jadi enggak kenal sama si Wild. Ya, tapi gimana tuh, Kang? Aku teh harus jadi Melody terus gitu. Ya enggak apa-apa. Kamu sementara ini jadi Melody dulu. Sampai kamu nemuin apa yang kita mau. Kamu tuh harus membuktiin kalau ikut Pipit and the Gang itu, mereka tuh benar-benar jahat. Supaya Gibran bisa ngebedain mana yang salah, mana yang benar. Kamu kan yang benar. Senandung? Ya udah tuh. Aku teh pergi dulu ya. Sok tuh mangga tuh. Kamu tuh mau kesana kan, Kang? Sok. Senandung. Gibran. Aduh, ngapain sih dia tuh pakai ngejar segala? Aku teh enggak mau ketemu dia dulu. Senandung! Senandung! Dadang teh gak salah dengar gitu. Barusan Pak Gibran manggil-manggil Neng Senandung. Emang Neng Senandung ada di sini? Aku teh gak mau ketemu Gibran sekarang. Nanti bikin konsentrasi aku teh jadi berantakan. Sebentar lagi, Pan. Aku teh harus casting. Semoga aja Gibran teh gak tahu kalau aku teh sembunyi di sini. Senandung! Loh, kok gak ada dia? Dia tuh ngapain sih di sini? Kemarin tiba-tiba pergi. Sekarang dia di sini. Masa dia mau ikut casting sih? Tapi kan nggak mungkin. Senandung! 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 Dadang harus balik kerja lagi. Permisi. Gue gak akan biarin Dadang pergi.
Tapi kayak ada suara orang bersin tadi. Siapa ya? Ada orang. Lagian kamu ngapain sembunyi di situ? Hah? Kayak maling aja kamu main sembunyi-sembunyi. Ngapain? Ya terserah aku. Udah. Aku tuh mau keluar, kamu tuh awas. Selesai ngomong sama kamu. Emangnya aku gak tahu kalau selama ini kamu tukang bohong, tukang ngeles. Bodoh. Senandung perhatian banget sama gue. Sampai khawatir gitu. Kamu tuh jangan kegeeran ya. Aku teh kayak gitu cuma karena gak mau disalahin sama kamu aja. Siapa juga yang GR? Biasa aja kali. Biasa aja. Tapi muka kamu teh kayak seneng, pisan, bahagia ditolongin sama aku. Seneng gimana? Aduh, kok orang sakit kayak gini? Kamu teh jadi orang ya, udah ditolongin malah kayak gitu. Sebelen pisan jadi orang teh. Psik ke bulan. Ngomong apaan sih gak jelas? Gak usah pakai bahasa planet deh. Gak ngerti gua. Ini kamu teh hidupnya teh kurang piknik tau gak? Udah liar ngomong sama kamu teh liar tau gak? Kamu tuh kurang psik ke bulan, kamu tuh apa tuh gak ngerti deh, gak jelas. Gak ketawa sih. Apaan kamu teh psik ke bulan, psik ke bulan? Bika sebelen, makanya kamu teh harus kursus sama aku bahasa Sunda, ayo. Enggak, kursus sama bahasa Inggris, bahasa Jerman. Yaudah kita keluar, ngap di sini. Kok copot? Kamu teh di sini bawa musibah kamu enggak? Kenapa malah dicopotin? Kamu tuh pengen keluar. Berisik banget sih. Lagian siapa juga yang mau disini lama-lama sama kamu? Panas. Panas ngajakin berantem lagi. Buka! Hei, tolong! Ada yang di luar gak? Tolong bukain pintunya! Hei! Ada orang di luar gak? Tolongin! Joe! Mas, Pak! Kobe! Ada orang gak di luar? Senang lu mana sih? Gua lupa lagi mau ngasih tau tadi dia. Gibran juga mana ya? Padahal ngilang gini kalau dicariin. Gua mesti cari Gibran nih. Thank you.
siapa, ya kan?